لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people, happy new year. Cik, gitu dah macam YB dah saya. Alright guys, selamat datang ke 2024. Kita nak mulakan seram istilah kita pada hari ini dengan kisah yang bertajuk 2024. Alright. So macam biasa, dah bertahun dah kat sini, jangan lupa tekan like, subscribe dan juga hit bell notification. Kita layan dulu, kita layan dulu intro. Macam biasa, dah 4 tahun masih lagi fumble. Let's roll it. Alright guys, cerita yang pertama ni. Oh, dah tahun baru ni saya agak pressure sikit sebab bila orang cakap, "Cap, 2023 tiga cerita jap. 2024 takkan tak ada empat cerita. Kalau macam tu 2030 tak 10 cerita saya cerita. Macam mana tu guys, tuan-tuan dan puan-puan sekalian?" Alright, tapi tak apa. Kita nak ceritakan korang dulu tapi tak apa. Tapi sorry lah, malam ni nak cakap siang-siang kita ada tiga cerita. Ini barang ada tiga je ini hari. Okay. Alright, tapi tiga cerita ni korang kena steady. Alright. Okay, cerita yang pertama ni berkaitan dengan okay, bila kita nak orang kata apa, aku asyik fikir bila kita nak hari raya ni, bila kita nak tahun baru, okay? Bila kita nak tahun baru ni, benda yang kebanyakan orang akan buat apa? Yes, pergi tengok firework, bunga api. Sebelum bunga api tu, mesti akan ada countdown. Cerita ini dihantar oleh Najwa sendiri, okay. Dia kata malam tu boyfriend dia ajak dia pergi tengok countdown. So biasalah countdown ni diorang ada pot-pot diorang yang tertentu lah. Diorang sampai kat tempat tu around pukul 11 macam tu. Kita orang sampai awal cap sebab bila kat kawasan-kawasan countdown ni biasanya banyak kereta and orang pun dah ramai kan, parking pun susah dan sebagainya. Kita orang pun duduk dekat kawasan yang boleh katakan view yang lawa juga. Alright. So parking kereta, turun berdua. And then kita orang duduk dekat satu kawasan ni, dia macam lereng bukit kot. Macam lereng bukit. And then adalah a few couple yang lain, ramai cap kat waktu tu. And kita orang berdua duduk dekat situ sambil berborak untuk menunggu detik pukul 12 tengah malam. Tapi cap, tak tahulah pada waktu tu, malam tu aku ada satu feeling yang tak berapa sedap hati. Tapi aku tak adalah bagi tahu boyfriend aku sebab mungkin kita ni ialah perempuan, kadang-kadang orang kata apa, yalah, tak kena jiwa raga je kan. So aku just ignore benda tu. Okay, dalam kereta semua okay cap, dekat tempat tu pun ramai, meriah dan sebagainya. Sampailah detik ni, di mana waktu tu dah pukul 11.57 minit malam. Kita orang makan tau, makanan yang dijual oleh penjaja-penjaja dekat sana. And then tiba-tiba boyfriend aku cakap dia nak pergi ke kereta untuk ambil macam kamera tau. Kita orang ada kamera kecil untuk kita orang ambil gambar kat situ. So dia macam, "Oi, tak ambil, tak bawa turun pula kamera. Hajar lah yang you tunggu sini, I lagi ambil jap." Okay, boleh. So boyfriend aku pun berjalan daripada tempat tu menuju ke kereta kita orang. So aku pun toleh tengok diri kat kereta and tinggal aku seorang kat situ jap. Okay, tengah orang kata apa, menunggu boyfriend aku ni, aku pun tengok jam, "Ish, dah nak pukul 12 ni, 11.57 So aku pun duduk and tengok kiri, tengok kanan, yang sana tergelak, yang sana tepuk-tepuk kan. And aku macam, "Eh, dia ni sempat ke tak sempat ni datang sini balik?" And aku tengok jam sekali lagi, 11.59. "Eh, mana empat orang aku ni kan, tak sampai-sampai." And waktu tu cap, aku tak perasan tau yang keadaan sekeliling aku makin lama makin suram. Tadi Gio cakap bunyi bising kan, tapi dia macam, "Eh, asal makin lama makin senyap, kenapa makin lama tak ada orang?" And dalam aku tengah memikirkan kenapa keadaan jadi macam tu, aku terdengar ada satu orang brother ni disaut, "10 9 8 7 6 Boyfriend aku pun sampai cak waktu tu, berlari. So aku macam, "Oh, okay, boyfriend aku dah sampai." And kita orang pun ikut lah. 3 2 1. Bunga api naik. So kita orang pun macam, "Ramai-ramai lah waktu tu kan."
And aku rasa macam waktu tu yalah bunga api, kita rasa seronok lah kan menampak percikan tu semua. Tapi yang membuatkan aku terdiam pada waktu tu cap, aku hanya dengar teriakan dan sorakan boyfriend aku sahaja di sebelah. Aku jadi macam suasana dekat kawasan tu ramai orang, tapi aku tak dengar satu pun teriakan ataupun sorakan ataupun bunyi bising daripada orang lain kat situ. So aku macam apa pasal ni kan. And aku pun tengok ke arah belah kanan and nampak ada satu couple ni, dia seorang brother ni dengan dengan makwa dia tu duduk kat tepi tu. Dia orang tengah tengok atas tapi dalam keadaan posisi yang membeku. Kenapa dia orang duduk macam tu? Tengok belah kiri, dia orang pun sama juga cap. Pandang ke atas dari tapi dalam posisi macam ni. Tak bergerak. Boyfriend aku sebelah ni. Macam tu. So aku jadi panik waktu tu. And yang paling aku rasa aku tak boleh lupa pada waktu tu cap, aku ternampak dekat setiap badan orang yang duduk kat situ, so dia macam ada asap putih lah keluar macam ni dekat kepala tu. Banyak gila cap, macam tergapung kat area-area situ. Waktu tu aku pejam mata, gusuk-gusuk mata tengok. Pejam mata, gusuk-gusuk mata tengok. Still lagi ada kat sana. Yang kat sebelah ni. So waktu bila aku dah nampak benda tu, aku jadi panik, aku jadi cuak. Aku pun gegar lah boyfriend aku ni. Bi, jom kita balik Bi. Masuk boyfriend aku macam, kenapa ni? Mengapi ni? Mengapi tengah mengapi ni kan? Kata tadi nak tengok mengapi. Jomlah balik. Aku pun seluk tangan lelaki aku, angkat bawa masuk kereta. So bila masuk kereta, aku dah jadi cuak, aku jadi menggigil sekejap, shaking kan. Kenapa ni? Takde, tadi you tak nampak apa-apa ke? Nampak apa? Bunga api lah. Bukan bunga api. Yang you ni kenapa? Dah macam nampak hantu kenapa? Ya, I nampak hantu. Apanya? Ramai orang kat situ nampak tu, semua orang tengok bunga api. You nampak apa? Dia orang semua kan tak bergerak. Apa you ni? Apa yang tak bergerak pula? Dia orang tak bergerak. Pasal I nampak ada asap putih tau keluar dekat kepala dia orang. Astaghfirullahalazim. You ni kenapa? Dah bertekak dah berdua orang kat dalam kereta tu. Tapi waktu tu cap, aku tak tahu macam mana nak explain kat pak wu aku sampai menangis-nangis. Pak wu aku pun macam nampak aku, mungkin dia tengok Minah ni tak betul ke malam tu kan. Tapi cap, aku tak ada ambil apa-apa barang terlarang malam tu. Alright, just to be clear. So malam tu aku minta boyfriend aku untuk hantar aku balik rumah. Kita tak pergi mana lah, biasa kita akan lepak makan apa semua. Tak ada, aku hantar, suruh dia hantar balik rumah. Masuk rumah tu menangis-nangis, aku cakap aku tak tahu apa yang aku rasa waktu tu, tapi rasa takut, rasa cuak. And aku mandilah lepas tu. And lepas mandi tu aku tidur macam biasa. And itulah pengalaman yang aku rasa. Kalau cerita pasal tahun baru, kalau kau ajak aku pergi tengok bunga api, I will say no, a big no. So itulah dia guys, cerita daripada Najwa. Cerita yang kedua ni berkaitan dengan road trip guys. Diorang ni pergi bercuti dekat satu kawasan yang boleh kata dia macam nature sikit. Yang kau kena masuk dusun orang, lepas tu dekat dalam tu ada satu biji rumah, yang lain ada tak ada. Kawasan yang macam tu. Okay, cerita yang dihantar oleh, sekejap siapa nama dia nama dia siapa? Tak ada nama mamat ni. Sekejap, nama dia siapa? Oh ni, oh Mila, perempuan negak. Oh Mila bersama 4 orang kawan ni guys waktu tu. Okay, kita orang ni datangnya daripada utara. Okay, saya ni datang daripada utara and nak mai lah. Diorang kata kat tempat ni ada tempat-tempat menarik kan. Dekat dalam ni ada nature, boleh healing, ada unggun api, makan BBQ, sempoi punya kan. Terfikir pasal benda-benda luar. Okay, waktu tu kami berlima ni bergerak. Okay, daripada Penang sampai ke lah ke kawasan tu. Okay, aku tak nak mention lah kawasan mana, tapi kalau aku cerita kat hampa ni, insyaAllah lah hampa boleh tahu. Okay, sampai je kat kawasan tu, lapak lah kan, lapak. And kawan-kawan aku yang lain pun kata elok berhenti dulu untuk kita isi perut, memandangkan kita orang punya kawasan ni lebih kurang 40 minit lagi nak sampai. Okay, berhenti kat satu kedai makan ni cap, kita orang makan sama-sama. And makcik tu agak ramah lah, dia suka borak. So kita orang borak. Makcik tu sangat ramah cap. Okay, bila dah borak, makanan pun sampai, kita orang makan. Okay, masa tengah makan tu cap,
kita orang ingat lagi, ada seorang pakcik ni, okay, lingkungan lepas bersara punya umur lah, 68, 65 above macam tu. Dia masuk dengan rokok daun dia. Macam tu pandang kita orang. Makan ni, apa mahal lah pakcik ni, tengah cek tempat duduk ke apa, cek kursi lebih ke kan. Pakcik. Sambil dia hembus rokok daun dia, dia pun pergi ke sudut meja tu. Ada satu meja kecil and dia duduk situ. Macam biasa mah. Satu, aku dengar dia cakap macam tu. So makcik yang tadi yang ramah tu angkat air dia pergi kat sana. Lagi tiba-tiba pakcik tu cakap macam ni, orang luar kalau masuk sini jangan buat pandai, eh, jaga apa-apa yang patut. Nak pergi tempat orang tu. Kita orang jadi macam tengah makan ni, tengok kiri kanan, tak ada pula customer lain. Oh, tak, aku macam apa sahaja pakcik ni, tak tahu. So kawan aku buat reaction macam so makan je lah. So aku pun makan, 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 makan. And tengah makan tu mungkin tak perasan lah pakcik tu dah gerak ke apa, sebab bila kita orang tulis pakcik tu dah tak ada. Tegak hati sebenarnya nak bertanya kepada makcik tersebut, pakcik, nak tanya sikit lah, kenapa pakcik tadi cakap gitu? Ah, aku tak payah layan lah dia, dia memang macam tu, suka cakap yang bukan-bukan. Dia bukan tak betul tu, tapi itulah perangai dia. Ni air ni datang minum lepas tu gerak. Tak ada bayar apa, tak faham ke kadang. Oh, dia ni ke? Dia tak adalah gila, tapi tak tahulah, tak payahlah ambil serius apa yang dia cakap. Macam tu. So aku pun macam okay, and okay, walaupun dia masuklah semula ke dalam kereta kami. Alright, masuklah kereta, teruskan perjalanan 40 minit ke hadapan. Cap, 40 minit ke hadapan, kita orang dah sepatutnya sampai ke kawasan tersebut. Tapi tak tahulah apa masalah waste pada waktu tu. Kejap-kejap reroute, 40 minit dah jadi sejam, sebab kita orang tak jumpa jalan masuk nak masuk ke dusun tu pada waktu tu. Hai, ni jalan mana ni? Kau bawa tadi kan ada simpang kanan, kenapa kau masuk kanan depan lagi? Mana datang pula simpang kanan sebelum tu? Tak ada. Mana ada? Aku tak nampak. Dah bergaduh sama sendiri. Habis sekarang macam mana? Asyik pusing tempat yang sama ni. Penat tau, tak penat. Driver tu waktu tu dia cakap, okay macam ni, kita pergi kat balik simpang kanan yang kau cakap tu, kita stop kat situ. Aku nak kau tunjuk kat aku mana simpang kanan yang kau cakap ada tu. Okay, alright, jom. Pom, kita kita orang pusing balik kawasan yang lain dan sampai ke kawasan yang sama. Okay, ni jalan dia, jalan tegak terus. Yang pertama, lorong yang pertama tu kanan, bukan lorong yang kedua, lorong yang pertama lah, had yang nombor satu. Okay, driver ni pun jalan, and then pelan, 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 pelan. Driver tu pun slowkan kita. Ha tu, ha nampak tu, kan ada rumah tu. Waktu tu driver aku tu dia pandang ke arah kanan and dia pandang aku balik. Hang ni pasal apa? Kenapa? Rumah tang mana hang ni? Tu, itu bukan rumah ke belakang kanan tu? Hutan tebal bab hang, hang kata apa? Apa benda rumah sana? Eh, kawan hang ni gila apa ni? Yang lain ni tengah tidur ni. Tinggal kita orang berdua lah kat tepi ni. Yang belakang tu dah tidur lah kan. Yang lain tu macam sampai dah kau, sampai dah kau. Ni hampa dulu tergelap daripada tadi. Pasal apa? Ni hutan ni kawan hang kata ada rumah. Eh, yang belakang pun sahut, rumah lah tu. Apa yang hutannya? Kenapa tak masuk kanan? Waktu tu dah bergaduh dah. Yang si driver ni, dia memang tak nampak pun rumah yang ada dekat bahagian kanan kami. Okay, waktu tu kita orang dah bising-bising-bising. Tak tahulah, waktu tu kita orang macam macam apa, bertekak dalam kereta tu lah. And driver ni pun satu degil, tak nak percaya pula. And dia tak nampak pun ada jalan dekat belah kanan tu. Okay, bising-bising-bising, bising-bising-bising, marah-marah-marah. Waktu tu tak tahulah, dalam keadaan bising dalam kereta tu cap,
Tiba-tiba kita orang rasa yang kereta kita orang ni macam kereta tampar tau. Tung. Kereta tu macam ni lah rasa dia. Gitu. Ush, terbanja. Tengok cermin, tengok belakang. Ya, ada kereta langgar ke apa ni kan? Tengok belakang, tak ada. Kawasan tu cap, kalau aku nak kau imagine kan, dia adalah satu kawasan kampung yang jalan panjang gila sampai ke hujung, and belakang tu rumah orang, sampai ke towards the end memang pokok saja waktu tu. And ada seketul rumah kat belah kanan tu. Kita orang waktu tu decide untuk tukar driver, and aku yang bawa kereta tu masuk ke kanan. And waktu masuk ke kanan tu, driver aku ni, dia tutup mata selawat, 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 selawat. Tak tahulah kenapa, apa yang dia nampak. Tapi memang kita empat orang ni yang lain nampak rumah. And sampai kita berhenti depan rumah tu pun, member sebelah ni, driver ni, dia tutup mata selawat, 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 selawat. Bukan dia cakap selawat, selawat, selawat. Bukanlah, dia selawat lah. Kan? Okay. Dia buka pintu, and then aku cakap kan, eh, hang buka mata hang sekarang. Dia buka mata. Hang tak nampak rumah besar alam ni. Hang tak nampak apa tadi. Waktu tu cap, muka dia terperanjat. Muka dia terperanjat. And nampaklah reaction dia yang dia tak percaya yang dia nampak tu rumah. Dia pusing ke belakang, dia tengok kawasan yang dia nak masuk tadi. Dia tengok rumah tu ada. Waktu tu dia cakap dengan kita orang, eh, aku tak sedar hati lah. Aku rasa rumah ni something lah. Kau tidak kenapa, aku tak nampak. Hang penat kot. Kita 7-8 jam jalan daripada Penang. Hang duk drive apa semua. Hang penat lah, tak ada apa lah. Naik je lah waktu tu. Kita orang pun malas nak layan dia. Kita orang naik ke atas. And dia pun naik ke atas cap. Sampai dekat atas waktu tu, dia dah jadi orang yang tiba-tiba introvert. Tak bercakap. Duduk diam-diam sorang-sorang waktu tu. Kita orang pun dah jadi macam, dia ni kenapa ni? Apa masalah dia ni? And dia banyak tutup mata cap sepanjang dia ada dekat atas tu. So kita orang macam, eh, hang okey tak okey ni? Kan? Dia macam tu. Sampailah malam yang kita orang nak bermalam pada waktu tu. Dia ni cap, tiba-tiba kita orang tidur ramai-ramai lah kan. I mean like tidur dalam bilik tu tiga orang. Dia ni tidur dekat atas katil. Tengah-tengah tidur tu, kita orang tiba-tiba dengar member dia teriak. Teriak tapi dia jerit soal, dia jerit satu perkataan yang sama. Keluar, 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 keluar. Waktu tu semua orang terperanjat. And buka lampu, dia lari cap. Dia lari daripada kawasan bilik tu and pergi kat ruang tamu. And dia ketuk lantai tu. Dia ketuk lantai tu kuat gila waktu tu. Tak tahulah, dia perempuan. Dia ketuk pum, 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 sampai berdarah-darah cap tangan dia waktu tu. Memang dia menjerit, tapi dia jerit benda yang sama. Keluar, 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 keluar. And kita orang pun keluar lah daripada rumah tu berempat kan. And biarkan dia menjerit-jerit ke seorang kat dalam tu. Tapi bila kita orang empat orang dah keluar, dia terus pingsan cap. Kita orang jadi macam, eh, kena pergi angkat lah kan, dia dah pingsan. Kawan aku seorang ni apa ni, naik tangga masuk dekat dalam rumah tu nak pergi kat, nak angkat dia. So bila seorang dia dah masuk, yang lain ni pun ikut. Kita orang pun pergi kat dia, pegang kat dia. Mata dia, daripada mata dia macam ni, tiba-tiba dia buka and dia jerit kuat-kuat cap, keluar macam tu. Sekali lagi kita empat orang keluar and dia pingsan sekali lagi. So waktu tu kita orang tak tahu nak buat apa, and kita orang tak tahu nak refer siapa waktu tu. Kita orang just waktu tu masuk dalam, tangkap dia and masuk ke dalam kereta. Malam tu kita orang keluar daripada kawasan tu cap, pergi balik kedai makcik tu tadi. Bila sampai kat kedai makcik tu, asyik baiklah cak, kita orang jumpa orang-orang baik ni kan. Makcik tu pun berbesar hati lah nak tolong kita orang and bawa kita orang kat seorang yang tahu pasal benda-benda macam ni. And waktu tu cap, tangan dia ni dah penuh dengan darah ni, dah terkopik-kopik ni. Aku pun masa tu tak tahu nak cakap apa, tapi itu kejadian ni aku rasa tak boleh nak explain lah. But kita orang pun tak tahu apa salah kami, tapi sampai hari ni aku jadi pelik. And trip kita orang terbatal macam tu saja. Kita orang bagi tahu juga pasal benda ni kat tuan rumah. Tuan rumah kata mungkin kita orang ni terbawa something daripada jauh. So kita tak tahu, Allah Maha'alam. Dan apa yang pakcik tu cakap, apa yang dia nampak pun kami tak tahu. So itulah cerita kami yang kami nak share pada hampa hari ni.
Okay, cerita yang terakhir ni, mesti macam, Allah jah, pasal cerita terakhir ni 2024, lepas tu kena ada perempuan. Sabarlah. Okay, cerita yang last ni, kejadian ini berlaku di, wow, Syaklam. Ada orang Syaklam sini. Okay, Wan, dia nak kenali sebagai Wan. Okay, Wan kata dia ni, waktu tu, malam tu, aku diajak oleh sang isteri untuk pergi ke firework lah, nak countdown. Tapi aku ni tak ngam sangat. Aku ni paling malas lah nak pergi tempat orang ramai. Tak suka, tak suka. I mean like benda-benda macam ni aku macam kurang sikit lah, sesak kan. And aku ada mungkin penyakit introvert sikit lah. Memang aku tak suka sangat dekat tempat-tempat yang semak, ramai orang, festival-festival. Memang aku tak minat pergi. Bini aku tahu pasal benda ni, tapi mungkin lah sebagai seorang isteri, takkan dia nak keluar sendiri-sendiri kan. Dia mesti nak ada suami dia dekat sebelah. Dan aku pun bila suami isteri aku cakap, aku macam takpelah, awak pergilah cari, bukan awak pergilah ni, ajak kawan-kawan awak yang lain. Kawan-kawan awak kan suka benda-benda macam ni. Alah, tak best lah. Bini aku cakap macam tu. Takpe, 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 awak pergi je. Nanti saya tunggu kat rumah je. Nanti awak balik, awak pergilah keluar tu dengan kawan-kawan yang lain tu, yang biasa pergi keluar-keluar tu. Yelah-yelah. So bini aku dapat green light, aku suruhlah dia pergi lepak dengan geng-geng perempuan dia tu. And aku pun kenal lah diorang tu. Alright, lepas maghrib cap, lebih kurang macam tu. Lepas maghrib macam tu, dia keluar, diambil oleh kawan-kawan dia. And aku pun duduk rumah seorang diri waktu tu. So aku macam yelah, duduk seorang-seorang, bujang lah sekejap kan. Aku pun main lah PS5 yang ada dekat rumah tu. Main game, main game, main game, main game, main game. Tengok jam waktu tu dah pukul 11:30 malam. Eh, dah lambat sangat ni kan. So aku rasa waktu tu, yalah, macam tak selesa sikit lah. Dah berpeluh. So rasa macam nak mandi lah waktu tu. So aku pun tak fikir banyak, pergi ke toilet and then mandi, take a bath, macam tu. Tengah mandi, 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 aku macam terdengar sebenarnya bunyi pintu toilet aku ni diketuk. Tang tang, macam tu. So aku macam, yelah, kita mandi kan, kita macam okay, kita ada mandi ya. Tang tang sekali lagi. Aku pun tutup shower tu. Aku cuba nak dengar bunyi itu, adakah betul daripada pintu ataupun aku salah dengar. Kita orang duduk dekat rumah satu, rumah teres je, bukan rumah kondo tau, rumah teres. Tak ada lah pula. Salah dengar kot. Buka balik shower, shhh, and then aku mandi. And tak ada dah bunyi ketukan tersebut. Selesai je mandi waktu tu, aku pun get ready nak keluar daripada toilet tu. And bila aku keluar daripada toilet, aku cap, waktu tu aku terperanjat. Sebab waktu aku keluar tu, bini aku melintas depan aku. Aku macam eish, terperanjat lah. Dan kita keluar toilet macam oh. Dah balik dah yang. Sambil mata aku menjeling ke arah jam 11:45 minit malam. Hai, kata nak tengok bunga api. Ini belum countdown lagi. Apa pasal pula ada kat rumah ni? Tapi waktu tu bini aku tak cakap banyak. Dia just jalan, baju yang sama dia keluar tadi warna merah, pergi ke dapur. So aku expect dia haus lah. So aku pun tak cakap banyak, aku pun pergi masuk ke dalam bilik untuk siapkan diri waktu tu. So aku siapkan diri apa semua. And then aku dengar macam, macam ada bunyi something yang jatuh tapi berselerak tau. Dia macam bunyi yang agak kuat. Aku pun bergegas keluar daripada pintu bilik aku tu, pergi ke dapur untuk check. And bila aku pergi dapur, aku tengok tak ada apa-apa yang jatuh. Aku buka pintu belakang rumah tu, buka lampu tengok, pun tak ada apa-apa. Seolah-olah tak ada apa yang berlaku. Aku jadi pening lah. Aku jadi malam tu jadi macam, apa banyak sangat benda-benda yang tak berkaitan ni aku dengar ni. Macam tu. So aku pun pergi ke dapur semula. Aku tutup pintu tu and aku tutup lampu kat situ. And aku terfikir, bini aku mana tadi Aku cakap, bini aku kan. Aku pun panggil, yang tak ada sahutan pada waktu tu. Aku keluar daripada kawasan dapur tu and aku dengar dekat bilai shower
dia buka. So macam, oh dia mandi kan. So aku macam, okay tak apalah, aku pun masuk ke dalam bilik untuk tunggu dia keluar daripada toilet. Aku baring, sandarkan badan, and then main telefon. Aku tengok jam 11.55 minit malam. Weh, dah nak New Year ni kan. So aku pun pergilah ke toilet, pergi buat lucu dekat bini aku. Yang jangan lama-lama kat dalam tu, takut keluar-keluar tahun baru. Ha, lawak tahun baru lah kan. Tapi tak ada apa-apa sahutan daripada dalam toilet tu. So aku pun ketuk pintu tu. Tung tung tung. Yang shhh. Ya aku dengar shower je. Aku ketuk sekali lagi. Tung tung tung. Yang shhh. And then aku tolak cap pintu bilai itu. And pintu bilai itu terbuka. Dekat dalam toilet tu tak ada orang. Aku cap, ai, shower buka, orang tak ada. Aku pun pergi ke agar shower tu and tutup shower tu. Mana pula bini aku ni? Apa dia buat ni macam ni kan? Aku pun waktu tu bergegas lari ke ruang tamu and buka langsir. Aku tengok dekat kawasan kereta aku, garaj kereta aku, kereta bini aku tak ada. Hey, habis apa yang aku nampak tadi ni? Alah, lantaklah. Aku pun berjalan daripada ruang tamu nak masuk ke dalam bilik. And tengah aku berjalan tu, pom 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 pom, aku dengar bunga api dekat luar. And aku pun pusing balik untuk tengok daripada dalam pintu kaca rumah aku lah. Aku tengok ke atas langit, nampaklah bunga api, pom 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 pom. Tengah leka-leka aku tengok bunga api tu, tiba-tiba cap aku terdengar ada orang cakap, bang, dia ada belakang aku. Aku toleh cepat-cepat sebab aku dengar tu suara bini aku. Dan bila aku toleh, aku nampak bini aku tengah berjalan daripada dapur nak masuk ke dalam bilik tu. Bilik kita orang. Aku macam, dia ni dah balik ke? Aku cakap telefon. Oh, telefon dalam bilik pula kan. So aku pun berjalan masuk ke dalam bilik and aku nampak bini aku tengah baring atas katil. Waktu tu bila kawan dia hantar dia? Kita di mana pula? Tapi waktu tu aku fikir juga, sebab okay, adik ipar aku ni, adik dia ni memang selalu datang rumah untuk pinjam kereta. So aku just suspect mungkin waktu petang, daripada petang tadi kereta tu dah tak ada, aku je yang tak perasan kan. So aku macam, oh okay lah, mungkin tak, Muhaimin ni dah pergi ambil kereta tu lah. Macam tu je lah kan, sebab malam tahun baru kan. So aku macam, okay lah takpelah, aku abaikan lah. And aku pun baring dekat sebelah bini aku tu. Aku baring and baring macam biasa. Ah, tapi tak tahulah kenapa waktu tu, malam tu, biasalah suami isteri malam tahun baru nak mencuba sesuatu kan. Aku pun pergi rapat ke bini aku tu. Aku peluk dia daripada belakang. And waktu tu aku rasa macam ada satu perasaan yang tak tahu, jantung tu laju sangat. And aku jadi macam, eh, kenapa aku rasa macam ni? Rasa tak best. Aku pun keluar daripada kawasan katil tu. Aku capai telefon and aku keluar daripada bilik tu waktu tu. Aku pergi ke ruang tamu, duduk kat ruang tamu, and then aku angkat phone. Waktu tu aku tak tahu kenapa aku terfikir benda ni. Kalau aku telefon, handphone bini aku bunyi kat dalam bilik tu, itu dia lah tu. Tapi kalau bukan, aku santu ni. Macam tu aku pun call bini aku. Ter 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 ter. Ah, ya bang. Start dia cakap ya bang tu, bulu roma aku semua naik, jantung aku laju gila. Sebab memang background sound tu bukan background sound dalam rumah. Bising lah dalam tu kan. Obviously bising gila. Awak kat mana? Ni lah dekat dataran ni. Ada dataran ni. Kenapa bang? Abang rasa abang nak datang join korang lah. Boleh ke? Lah tadi kata tak nak datang. Tak apa. Abang rasa abang nak tengok bunga api malam ni. Betul ni. Tak apa, abang datang sendiri. Abang naik kereta. Kita awak tak ada kan? Kereta saya tak ada. Tadi Muhammad dah ambil dah petang tadi. Dia kata nak keluar dengan girlfriend dia.
Okay. Tak apa. Tunggu kat dataran, nanti abang sampai. Yelah. Alright. Okay, assalamualaikum. Waktu tu tak cakap banyak, aku capai kunci kereta, keluar daripada rumah, start engine, boom, pergi dataran. Yang kelakarnya waktu tu aku hanya berpakaian baju pagoda dengan kain pelikat, keluar je waktu tu. Tak fikir banyak, ada telefon kat tangan, wallet semua tinggal kat rumah, lampu tengah menderang aku tinggalkan rumah tu. Masuk kereta, waktu tu bawa kereta tu gigil-gigil ni. Gigil, bulu roma mengemang kan. Tak tahu macam mana nak cakap perasaan tu. Sampai je kat dataran, aku nampak muka bini aku. Bini aku tengok aku macam, kenapa awak ni? Muka macam ni. Tak ada apa. Kenapa ni? Tak ada apa. Saja nak datang sini. Okey. Okey lah, macam tu. Duduk dengan dia. Dalam pukul 2 macam tu, kita orang balik rumah. Dalam perjalanan balik rumah tu, tak tahu macam mana nak explain dekat bini ni. Jadi kalau explain, dia ingat aku bawa perempuan lain balik rumah kan. Tak tahu nak explain macam mana. Sampai hari ni pun aku tak explain. Cuma yang masa aku balik tu kena marah lah. Lampu semua terang apa semua. And malam tu aku cakap dengan bini aku, kita tidur atas sofa je lah. Tak tidur dekat atas katil lah. Apa yang jadi kat atas sofa tu, biarkan kat atas sofa tu lah. Macam tu lah. So malam tu kita orang berdua tidur atas sofa tu. Pagi besok ditanya aku lagi, dia desak aku lagi. Aku cakap tak ada apa, saja je nak cuba kelainan benda-benda lain. Abang ni pelik lah, abang ada buat apa-apa ke? Tak ada, sumpah tak ada. Sampailah sekarang, dia masih lagi tak tahu cerita ni. Dia agak kelakar, tapi aku seorang-seorang macam apa kat rumah malam tu. So itulah dia guys, cerita-cerita yang saya dapat untuk edisi 2024 ni. Sangat lucu sebenarnya. Saya adalah yang terbaca, saya tergelak kan. And yeah, but satu pengalaman yang cukup baik. Okay, alright. And yeah, 2024 we are going something new untuk korang. Korang tengoklah nanti setup baru, artis-artis yang padu-padu kan. And adalah penambahan baru insyaAllah dekat Seram Isnin ni. Ataupun kalau korang kata, "Cap, kita orang ada idea untuk ditambahkan dekat Seram Isnin ni," korang boleh tulis juga dekat komen. Yang belum masuk lagi dekat dalam grup Telegram kami, jangan lupa untuk klik link dekat pin komen, dekat description pun ada. Join Telegram kami sebab we are heading to our official merchandise soon. Alright, merchandise kita orang dah nak siap. Korang kena ready our masterpiece for 2024 guys. Kita jumpa di video akan datang. I see you when I see you. Selamat tahun baru. Saya doakan tahun ini lebih baik daripada tahun lepas. Jangan ulang silap yang lalu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.